Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konversi satuan volume, yaitu dari satuan kubik ke liter atau sebaliknya, dari liter ke kubik. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Cekidot. Ini adalah merupakan satuan volume yang terdiri dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Bapak ulangi, satuan volume dalam kubik itu terdiri dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Sudah ingat? Nah, setiap turun satu tangga, itu kita kalikan dengan 1000. Kalau turunnya dua kali, berarti 1000 dikali 1000 sama dengan 1 juta. Sedangkan kalau naik satu tangga, itu kita bagi dengan angka 1000. Sedangkan untuk satuan liternya itu terdiri dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Bapak ulangi. Untuk satuan liternya itu terdiri dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Sudah ingat? Di mana setiap turun satu tangga, itu kita kalikan dengan 10, dan setiap naik satu tangga, itu kita bagi dengan 10. Nah, untuk mengkonversi satuan volume dari kubik ke liter atau liter ke kubik, kalian harus mengingat. Yang pertama adalah 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Bapak ulangi, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Yang kedua, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Dan yang ketiga, 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 cc atau sama dengan 1 mililiter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. Nah, setelah kalian memahami konsep dari
konversi satuan volume kubik ke liter ini. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita bahas contoh mengkonversi satuan volume dari kubik ke liter atau selanjutnya dari liter ke kubik. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Senara ini dalam media pembelajaran dan juga hiburan dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Serta tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan juga hiburan.